mama itu yo, mama gini yo, sampai mau tiba yo, lo tau gak? Aku ngene-ngene yo, ini ada polisi yang jaga. Oh. Kayak aku gini kayaknya, aku kan mau minta tolong ya, ditolong. Untung ya. Tapi aku kan nggak bisa berdiri karena ini kan sudah di selera aja dong. Jendul dasku. Ini bukan tour ya, ditunjui apa namanya tempat-tempat yang bersejarah perjalanan Nabi. Itu ada sing namanya Gunung Batu, Jabal Uhud palingnya. Itu gunung terdiri dari batu. Terus lagi nyo ada jalan tuh namanya Jabal Magnet. Itu yo. Ini mama ngetok dhewe lo yo. Bis ya, enak-enak jalan di Pateni. Bisa jalan dhewe. Loh, kok iso? Loh, aku dhewe yo heran kok. Berarti Pertamina lek buka ngono, gak payu. Yo, gak ono ndut pom bensin aja kan. Gak ono. Yo lah ngene iki lah tempat wisata ada ya. Kok gak ono yo. Ya aku ndut dan kecepatan nih 120 yo. Oh, 120 tanpa listrik. Kuanter loh itu jalan kuanter. Oh, mobil listrik kalah kok no sampe nene. Mobil listrik kok asik dicas. Ini gak ate yo langsung itu loh keajaiban Gusti Allah. Yo, pindah dari Madinah ke Mekah. Ya, pindah ke Mekah. Begitu sampai Mekah taruh barang langsung orang-orang ini jalan ke masjid sing haram itu, masjid sing ada Ka'bah itu. Wis bayang lo kesel ya jualan iso gak kroso kesel iso kayak suwe hat kabeh wis masuk sana di ama sama itu toh ustaz itu masuk begitu lihat Mekah itu sing item itu loh itu ya Ka'bah itu nyo. Aduh nyo, mama sampe nuangis dulu sing tak telepon itu ya. Wih, wes jalan itu tujuh keliling. Dan lagi nyo, di sana itu nyo, orang desek-desekan nyo. Gak ono sing tukaran, he, gak ono nyo, gak ono. Bahkan ya, kita itu lek salah jalan ya, dirangkul ambek sing apa namanya grupnya kita ya, suruh gini. Terus orang lain itu ya melok kabeh, jadi kita ke sana, selain jalan muter itu ngelilingi Ka'bah sama berdoa nyo, sama berdoa ini kan rumahnya Tuhan yang suci gitu loh, kita berdoa. Dan lah bayangkan nih lah, misalnya ini Ka'bah ya tengah-tengah ini ya, mama kan gak perlu muter ada-ada sini, kesini kan lebih cepet. Wah, wah, iki wong tok iki nyo, sak dunia loh nyo, wong tok iki duduk sing apa namanya sing sepi terus kita bisa mau sakarepe bukan katanya orang-orang kan gini engko ae rodok bengi siang malam subuh gak pernah sepi orang itu sampai kamu itu wes jalan ya dari sini ya nanti bisa mau merapat sini dianu orang lagi jadi kita muter lagi gitu loh pokoknya muter tuh kita searah jalan jam gitu. Nah, tapi sing heran itu loh, heran gak ada orang sana, kok tukaran apa-apa gak paling mek senggol, mek assalamualaikum gitu ayo wis mari ya toh wis damai terus muter sing paling top itu yo kita bisa megang Ka'bah kayak gini loh yo kayak Ka'bah itu kan bawa gini ya yo kita bisa megang ya rada sulit tapi sih ombo ya sing Hajar Aswad itu loh sing mau cerita lu tau dewe toh aku sampe mau mati ri aku ri bayang gak lu, sak ya apa ya, sak mene itu yang dituju itu kayak bolongan cilik lho nih iya kita kayak megang itu ya diyakini sama kita orang muslim ya barokah gitu, dapat barokah mama itu yo, mama gini yo sampai mau tiba yo lo tau gak, aku ngene-ngene yo ini ada polisi yang jaga oh kayak aku gini aku kan mau minta tolong ya. Ditolong untung ya tapi aku kan gak bisa berdiri karena ini kan sudah di selera aja dong jendul dasku pikir ada ini di tarik gak gelem ucol gitu loh padahal aku gak bisa nih terus gini nih aku berhasil megang ya tapi ya tak ogoh-ogoh Bukele iso. Rambute wong kuasar kaya rambute rambutan iki lho. Aku wis mau nangis aku ndak kuat. Panas to ya. Mari gitu ada orang kuat deh. Bayang lo Mike Tyson, Muhammad Ali. Nutupi iki kok, nutupi rambut kok
iki lho. Waduh aku lek gak wong iki lek gak tak ngenek-ngenek lho nak apa weteng ngene yo mati aku. Iya. Perutnya kuwi nih lho sini. Wes pokoknya tak ubah-ubah lah ya. Akhirnya dia kan gini ya. Aku kesempatan berdiri gitu. Terus ada orang India yo. India itu ya kita ini anu gerak mata kayak kode mata kan. Dia ya kecepet. Aku ya kecepet. Terus dia ngomong, kemon gitu ya. Tapi aku tangan beda pegang. Lho kok iso dia maju, aku iso ngadeg. Oh. Itu lho kayak pegangan dari ini. Nah, itu lho keajaiban Tuhan ya. Ya katanya orang-orang karena perbuatanku deh. Dunia ini lho, ya apa maksudnya? Dari pergaulan itu enggak pernah nyakiti orang. Enggak pernah kayak apa ya? Bikin soro orang. Jadi dari sana ya dulu. Begitu keluar nyok, aduh. Ada orang lewat ya. Dia tahu lek mukaku ini wis pucat. Disiram air lho nyok. Siram air supaya adem. Iya toh? Alhamdulillah ya dong. Terus senengnya aku nyok. Langsung telepon lu itu sampai mau semapot itu. Wih, apa ya? Mana seneng nih? Tidak ada kesempatan banget lagi. On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy.